dalam ni sepanjang syuting Juvana 2? Sepanjang Juvana 2 ni, apa yang paling saya ingat yang saya tak boleh lupa ialah sewaktu kita orang kena buat stunt-stunt sendiri, fighting, lompat, masuk air apa semua. Dan satu stunt yang dilakukan oleh stuntman di mana dia jatuh dari tingkat satu ke atas kaca, pecah dan jatuh atas katil, maknanya dia banyak kali. And then last kali dia terjatuh atas kaca dan semua kaca masuk dalam tangan dia. Benda-benda tu. So kiranya sepanjang Juvana 2 ni memang tak ada stuntman langsung lah? Ada, tapi kebanyakan stunt kita orang buat sendirilah. Kita orang prefer untuk buat sendiri. Banyak sih susah. Antara yang susah, buat pun susah. Waktu dengan Toki, lakonan Puki ni berakhir. Okay. Waktu mula-mula ayah saya ada berlaku satu konflik yang tak disangka-sangka. Waktu tu saya, Zahiril sebagai Daim dan juga Ayam, kami bertiga di satu tempat tu. Saya perlu memberi sesuatu ekspresi yang belum pernah saya buat sebelum ni. Itu kena nantikan Juvana 2. Banyak aksi-aksi dalam filem tu. Yeah. Betul kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pun tak tahu. Tapi saya percayalah pada credibility diorang semua. Okay. So, macam mana pula dengan perancangan Zahiril dengan Johan selepas Juvana 2? Selepas Juvana 2 ni, insyaAllah kita akan terus. Untuk saya personal, saya akan terus berlakon lah, ataupun buat apa-apa kerja lain dalam industri sambil menunggu keluarnya Juvana 3. Akan datang. Tapi kita jangan risau, kita tengok dulu Juvana 2 ni. Dah tengok Juvana 2 tu, datang jumpa saya. Saya akan cerita pasal Juvana 3 pula. Sebab dah tengok Juvana 3? Ada syuting lah. Alhamdulillah. Okay, pula macam mana kan? Saya Cik Zahiril, saya berusaha hati lah dapat berlakon dengan Zahir Azim. Dia dari drama lagi, banyak bantu saya. Jadi perancangannya ialah? Perancangan dia, saya akan sentiasa menimba ilmu. Supaya lebih berkualiti lagi pada masa akan datang lakonan saya. Ya. Okay, perancangan satu juga tu. Ya, perancangan saya lah. Jangan lupa saksikan Juvana 2 yang bakal ditayangkan di Pawagam pada 29 Oktober ini. Bakal menggegar menjuvanakan Pawagam anda. Terperangkap dalam kebebasan.